Satuan Narkoba Polres Kota Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten berhasil membongkar peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dikendalikan jaringan lintas pulau. Empat tersangka kurir dan pengumpul barang ditangkap bersama sejumlah barang bukti 21,4 kg sabu, 1,9 kg ketamin, dan 53.000 butir pil ekstasi. Kasus ini diawali dengan Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan rekan-rekan media. Jajaran Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil membongkar sindikat narkotika antar provinsi. Total barang bukti narkotika yang berhasil diamankan mencapai 21,4 kg sabu, 1,9 kg ketamin, dan 53.000 butir pil ekstasi berbagai ukuran dan merek. Sabu temuan berskala besar ini didapat dari keempat tersangka, BH, DP, RH, dan DS. Pengungkapan kasus berawal dari tertangkapnya seorang tersangka berinisial BH yang berperan sebagai kurir saat transit di Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada penerbangan dari Padang menuju Palu yang disembunyikan di dalam kemasan makanan ringan. Keempatnya merupakan anggota jaringan narkotika lintas provinsi yang berperan sebagai kurir dan pengumpul dengan upah 200 juta rupiah. Kini pihak kepolisian masih memburu bandar besar jaringan ini yang diketahui bernama Bejo dan telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Jadi dari empat tersangka, keseluruhan barang bukti adalah 53.000 butir ekstasi, kemudian 21,4 kg sabu-sabu, berikut sediaan farmasi jenis ketamin sebanyak 1,9 kg. Hasil lengkap ini jaringan mana, Pak? Ya, saat ini ini masih jaringan dalam negeri, kita belum mendapatkan bandarnya.